Inilah yang akan terjadi kepada daging yang digigit oleh komodo berbanding digigit oleh manusia. Dan korang takkan sangka kesan gigitan komodo selepas dibiarkan selama lebih 3 hari. Jadi ada satu tim daripada Raw Nature datang ke Kepulauan Indonesia untuk memerhatikan kesan racun yang ada pada biawak komodo. Dan disebabkan tidak dapat membawa biawak itu ke makmal, jadi mereka hanya menyuntik saja. Dan kesannya, seperti yang kita dapat lihat, daging itu semakin rosak sehingga hari ketiga berbanding yang digigit oleh manusia. Hal ini kerana biawak komodo memiliki kelenjar racun pada rahangnya. Apa yang korang fikirkan kalau biawak itu menggigit manusia?